Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini deh. Apa kabar? Kurang kompak ah. Apa kurang kabar? Kompak. Seneng lihat Raffi Ahmad datang. Lu mah gak rapi. Berantakan lu. Ini luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kami dari Smash bisa hadir. Alhamdulillah. Di Pondok Pesantren. Bukan Smash. Apa? Tanya dong, ada yang kenal sama kita. Ada yang kenal sama kita gak? Wah. Aduh, dari deket ya, deh. Kita maju. Ada yang kenal gak? Siapa? Gigong. Nggak pakai eng. Nggak pakai eng. Kalau pakai eng. Siapa? Tim lo. Yang jawab tim lo, betul. Tapi sekarang nama grupnya udah ganti. Jigong. Ada yang bilang barusan, Noah gitu. Noah lu jadi siapa? Lampunya jangan agak terang ke muka saya. Ya, kenapa emang? Gigi saya mantul. Lu jangan nyengir-nyengir makanya. Saya mau tanya dulu dong, ini malam hari ini luar biasa ngelihat calon komandan dan calon ya, pemimpin. Calon soleh dan solehah, tepuk tangan dulu dong malam hari ini luar biasa. Ini calon keren, anak ya. Bangsa yang membanggakan Indonesia ini deh. Iya, ini salam kenal dari kami bertiga, Jigo. Iya. Mungkin yang sudah santriwati-santriwan lama sudah kenal. Sudah kenal. Saya mau tahu dulu yang baru masuk tahun ini angkat tangannya. Angkat tangan? Ah, semuanya ini mah. Banyak ini. Iya. Yang paling depan. Berarti yang depan ini baru ya? Baru. Pantes bau kerdus. Emang lo pikir TV? Bukan. Saya kalau beli TV, TV-nya bau kerdus. Bener kalau masih baru. Bukan. Ini malam hari ini, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pondok Pesantren ya. Latansa. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Latansa. Alhamdulillah. Bangga sekali kami Jigo diminta untuk memandu acara. Betul sekali. Dari hari ini sampai dengan besok. Besok? Acaranya malam ini doang. Saya besok ada perlombaan badminton sama perlombaan. Iya, betul sekali. Kami ucapkan yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Latansa. Pada siapa? Mohon izin Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim MA. Sebelah mana ya? Di mana beliau? Pak Kiai. Pak Kiai. Kalau enggak kelihatan di WA aja Pak Kiai. Ada nggak? Ada beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Yang sama-sama kita hormati. Berikutnya. Dr. Kiai Haji Soleh Rosyad MM. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belah mana lagi nih? Boleh lampu ke penontonnya agak terang boleh? Mungkin saya nyarinya biar gampang. Nah ini terang nih. Apanya? Gigi saya terang. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Aan Kurnia SE atau Ustadz Apoy. Ustadz Apoy betul sekali. Kiai Fairuz Nahiduddin SPDI. Kebetulan saya juga lulusan dari SPD. Sarjana apa? Pendidikan? Sarjana penggemar dangdut. Ya, lu tukang nyawer dong. Jangan bukan. Apapun pendidikannya yang penting agama nomor satu. Oh, itu penting. Itu pondasi utama itu deh. Pondasi. Betul sekali. Adik-adikku ini luar biasa. Kalian gak salah pilih tempat di sini. Jigo kebetulan juga alumni sini. Oh alumni sini ya? Iya teman saya dagang cilok, dagang tasbih, saya dagang peci. Gua pikir kita santri. Harus berbangga. Kalian harus masuk berbangga. Mondok di mana? Latansa. Wah itu. Ini salah satu. Bisa ting dek. Mama aku masuk TV ma. Hai guys. Ini orang bawa stang motor, motornya mana? Enggak pakai motor dek. Bukan stang motor. Itu kamera itu dek. Canggih ya. Oke malam hari ini luar biasa, sebelum acara kita mulai, ya. Ini luar biasa. Tema kita pada malam hari ini, The Untold Story of Wally Band. Woi, dan
di 28 tahun Pondok Latansa. Iya, sekaligus menyambut hari ulang tahun Wali Band yang ke-20 ya? Atau 2 dekade. Wih, ini malam biasa. Hari ini luar biasa, selain ada Jigo, Wali tadi sudah tampil. Ya, ada siapa lagi? Insya Allah malam hari ini akan banyak sekali artis-artis dan bintang-bintang yang akan hadir. Ada siapa aja tuh diantaranya? Ada Blackpink. Blackpink. Ini baju black, ini jilbab pink. Ya, udah hadir di depan kita. Gue pikir beneran Blackpink yang dari Korea itu. Apa? Korea. Apa? Yang Korea. Itu? Oh, Korea ya. Giliran ada Blackpink aja. Wah. Iya. Giliran Jigo yang tampil kena enggak? Enggak. Tapi enggak apa-apa, karena memang tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau melihat kalian semua di sini belum kenal udah sayang. Asik. Ya, malam hari ini luar biasa. Teman-teman, adik-adikku yang saya cintai malam hari ini, mungkin lu ngomong apa sih? Lu personil baru. Aku bacain. Mau dibacain. Dong. Lu gondrong doang kayak Nurbayan. Mau dibacain ya? Oh, nanti. Malam hari ini ada yang spesial, mungkin banyak ada yang betul. Belum pernah tahu. Ya. Cerita atau dibalai kisah biografinya Wali Band. The Untold Story. Oh, itu artinya cerita yang belum pernah diceritakan. Untold itu apa? Paman. Iya. Story? Cerita. Oh, berarti kita nyeritain paman. Bukan deh. Episode yang lagi. Paman itu uncle, bukan untold. Iya, malam hari ini langsung saja kita akan ada wawancara sedikit dengan ya. Teman-teman Wali. Yuk kita sambut ini lah bersama Wali. Dipersilahkan kepada Ustadz Apoy, Ustadz Faang, Ustadz Ovi dan Ustadz Tommy yang malam hari ini hadir. Buat adik-adikku yang malam hari ini hadir, pokoknya ikutin acara sampai dengan selesai. Ya. Nanti akan banyak hadiah yang akan dibagikan. Ada apa aja tuh, Dek? Nanti ada produk elektronik. Oh, produk elektronik? Yang pertama dari yang kecil dulu. Oh, apa tuh? Itu ada tusukan gigi elektrik. Itu makanya gimana, Dek? Kecil. Oh, kecil ya? Nah, tempelin, ntar dia goyang sendiri. Iya, kalau pas, kalau enggak. Oh, bahaya iya, itu. Nanti ada setrikaan otomatis. Otomatis gimana tuh? Nyalahnya hari Senin, panasnya hari Kamis. Itu rusak deh. Grand prize utamanya apa, Ande? Ini kita ada 2 tiket umroh secara cuma-cuma. Luar biasa. Maksudnya cuma-cuma gimana tuh? Cuma sampai Bandara Soekarno-Hatta. Alah. Sudah hadir. Itu ngantuk. Oh, iya. Mangga. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Wali. Kita sudah sini. Lu ngapain ngikutin gua? Ada yang di sana, ada yang di sini. Iya, yang ditinggiin itu 2000 naiknya. Yang agak pendek 1500. Bukan. Boleh ada wireless lagi untuk teman-teman Wali? Ada wireless untuk pertanyaan. Ya. Teman-teman Wali di sini banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya 4 personil Wali ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Latansa. Betul sekali. Mau jadi ustadz apa mau jadi artis? Sebenarnya apapun itu deh, yang penting agama, pondasi yang paling kuat. Oke, mungkin pertanyaan pertama, kita ada sebenarnya sharing aja. Iya, ini sharing. Ini bukan aja. Talk show, bukan wawancara, namun sharing berbagi ilmu. Benar, dan ini pertanyaan yang jarang sekali dilontarkan dan jarang sekali dikemukakan di muka umum. Iya, gitu. Oke, pertanyaan pertama. Gimana? Udah siap? Udah siap. Yang gak bisa angkat tangan ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bener nih semua antum alumni pondok, kapan dan di mana mondoknya? Itu kan tadi udah ya, udah kita jelasin ya. Tapi kan itu dari kita, gak tahu dari masing-masing. Yang pertama langsung. Dari Ustadz Tommy, bener gak beliau alumni dari pondok pesantren, pesantren mana? Kapan dan di mana? Oh, bagus sekali. Belum deh, belum. Mangap juga belum. Lu. Enggak hidup. Lobet, ada yang bawa powerbank enggak? Nah, mendingan pakai ini, dia enggak pernah ngomong. Cik. Nih, gimana caranya hidup? Gue boleh ngomong enggak nih? Boleh, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelumnya mau ngenalin diri nih. Hah? Iya, kan biasanya yang kenal cuma yang frontman nih, kalau enggak Ustadz Apoy, Kiai Apoy, Ustadz Faang. Ya kalau kita kan biasa di belakang, makanya kurang kenal. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Cakep, artinya? Bukan pantun itu. Bukan, itu pepatah. Kirain pantun. Ini belum kering nih, jemur dulu jemur. Silakan dilanjut. Iya, namanya aslinya Asian Bustomi. Biasa dipanggil Tommy. Ada yang sama enggak namanya? Ada, perempuan tapi. Soalnya yang teriak sebelah sana. Oh ada, benar. Ada yang sama, benar. Alhamdulillah, kirain nama aneh itu nama yang aneh. Enggak ada yang nyamain, ternyata ada yang nyamain, alhamdulillah. Akhirnya enggak aneh lagi namanya. Gedenya jadi drummer nih. Ya, tadi ditanya sama MC-nya, sama Kibol, gak tahu juga kenapa Kiki, namanya Kibol, gak enak bener namanya Kiki. Ya, apakah dari pesantren, alhamdulillah pernah ngerasain bangku pesantren. Tapi pesantrennya di Sumatera. Pesantren Sumatera, tapi bareng gajah di Lampung. Tapi bukan alumni, tapi alumlus. Alumlus. Alumni enggak lulus. Enggak lulus sombong. Iya enggak, makanya bukan sombong, ini jadi motivasi. Bukan juga jadi pelajaran buat kita semua. Jadi karena ketidaklulusan saya di pondok pesantren sampai detik ini, perasaan menyesal karena tidak lulus dari pesantren itu terus menghantui di dalam hati dan pikiran saya. Oh iya benar-benar. Enggak lulus aja. Makanya para santri dan santriwati ini belajar bersungguh-sungguh, jangan sampai mengikuti jejaknya Kang Ovi gitu loh. Nah, berarti abis ini mau pesantren lagi ya? Kan yang gak kita lulus pesantren. Antum, kenapa ngejukin jejak Kang Ovi? Sama. Enggak, kalau Kang Ovi lebih parah soalnya. Baru masuk udah ditolak. belum masuk belum. Di Sumatera, ini salah satu contoh, berarti teman-teman bisa tahu semua pesantren itu bagus. Tapi gimana kitanya. Betul sekali. Iya, contoh ini, gak lulus aja ngetop, apalagi kalian lulus. Nah. Itu, jadikan pelajaran itu. Itu. Ya usahain lulus deh, jangan kayak dia ya. Oke, selanjutnya berikutnya. Kang Opi. Tahu aja lu lagi ngamek, ini lewatin. Ya, Bapak suruh kerja dengerin Walkman. Oh, gitu. Bukan deh. Enggak dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, operator lampu nih tolong dikasih lampu. Kenapa? Udah terang banget. Jadi putih. Ngomong apa ya? Tadi pertanyaannya apa ya? Iya itu. Apa? Bener gak? Jebolan pondok juga, mondoknya di mana? Jebolan pesantren juga tapi sama kayak Tommy. Gitu. Jangan dimana? Jadi contoh. Itu cuma 2 tahun doang waktu di Cibinong. Namanya pesantrennya Al-Hikmah An-Najiyah. Numpang tidur doang. Dia lama pesantrennya 2 tahun. Kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 3 tahun. Banyak. Sampai lulus seumur hidup di pesantren. Pesantren abadi dong. Iya. Kadang suka ngiri juga ngelihat Kang Apoy, ngelihat Kang Faang, katanya ada yang sampai 6 tahun lulus. Ini Kang Faang juga jago jadi juara umum katanya. Jadi kalian contoh beliau-beliau ini ya. Mungkin itu aja. Ntar dulu, gak lulus ditepukin tangan. Enggak lulus loh. Bukan. Contoh ininya. Lulusnya deh bukan. Iya. Nama udah tahu kan? Enggak perlu perkenalin ya. Belum, ada yang belum. Nama lengkap. Nama lengkap saya Hamzah Sofi, panggilannya Ovi. Oh. Ya, Sofi. Ya. Hamzah Sofi. Bukan Mijah panggilannya. Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum. Selanjutnya Haji Paang, kami persilakan. Bener enggak? Haji Baang, alumni pondok mana? Nah. Jangan-jangan pondok gede lagi. Buka. Rumahnya. Oh, Kang Ade, anal afham logatukum, anas antik bilogatil arabiya. Syukran. Makasih. Syukran, panadol. Bukan, afadol.
Panadol. Apa adol? Nah, kalau udah denger saya udah puyeng. Mangga bahasa Arab. Iya, Pak. Anak bisa. Antik bela ketelan Arab ya Inggrisia. Ala. Lah apa, Dek? Ente majnun apa? Ente majnun? Naam? Sukron. Nah, anak Kirdun. Kirdun artinya apa, Dek? Ganteng banget. Oh, ganteng Kirun. Iya. Kirdun. Kirdun. Iya. Oh. Antum Bahlul anak Kirdun. Itu sama ganteng juga ya, Bahlul? Manis. Oh, manis. Sesut. Kalau yang paling ujung bebegik. Ya, dilanjutkan. Panadol. Anas Tamir ya. Wabil Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mada darsukumul ana? Kayak gua diem doang. Aduh ya Allah. Alhamdulillah akhirnya bisa kembali ke Latansa dalam rangka 28 tahun Latansa. Dan gak berasa Wali juga udah 20 tahun. Iya. Padahal umur Kang Ovi baru 17 tahun. Lah, anaknya. Anaknya. Anak juga. Sisa. Gak terasa udah 20 tahun, padahal tahun lalu baru 19 tahun ya. Kan emang begitu, Dek. Insya Allah tahun depan 21 ya. Alhamdulillah. Saya masuk ke Latansa tahun 95 atau 96 ya lupa, saya masuk extension. Ada anak extension? Ya. Ya. Extension rambut ya. Penyambung. Ya. Alhamdulillah juga saya pernah ngerasain di Latansa jadi Gizmul Lugo. Alhamdulillah juga di Latansa saya pernah ngerasain di botak. Dan alhamdulillah berkat di Latansa, Kang Tommy alhamdulillah berapa tahun Kang? Waktu pesantren? Dua tahun jadi drummer. Kang Ovi berapa tahun? Anak. Dua tahun juga jadi keyboardist. Alhamdulillah karena saya lebih dari mereka saya jadi vokalis. Oh. Enggak ya, teman-teman kru cuman hitungan bulan kali ya. Enggak itu bercanda ya. Ada ilamiza ya. Alhamdulillah sampai saat ini pun apa yang dipelajari sama saya di Latansa, apa yang dipelajari di pesantren semua bermanfaat di kehidupan di luar. Alhamdulillah saya kuliah masuk IAIN, UIN. Alhamdulillah juga saya masuk jurusan bahasa. Saya masuk jurusan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah juga lulus. Kita lulus ya? Lulus ya Pak ya? Kok dan dilewatin yang apa? Itu? Ada satu yang dilewatin. Yeah. Oh iya, yeah. Ini cerita-cerita. Yang belum pernah diceritakan. Yang belum pernah diceritakan. Yeah. Betul. Ini yang begini belum pernah diceritakan ini. Diem aja. Iya, apa ceritain apa ya? Ada banyak hal sih sebenarnya. Kalau kejadian di Latansa yang paling banyak tahu itu ada Ustadz MZ Arifin. Beliau Ustadz, wali kelas saya waktu kelas 1 EK. Ustadz siapa? Ustadz MZ Arifin. MZ Arifin ini adalah anak dari Zainuddin MZ sama Ustadz Arifin Ilham. Oh, kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Iya. Bukan. Betul? Ada pengalaman berkesan gak selama nyantri mondok di Latansa? Iya. Yang berkesan banyak banget. Yang teringat sampai sekarang entah itu dikejar-kejar guru, ustadz apa gimana? Kenapa? Yang nyebur kali di belakang kan cerita tuh. Yang paling ingat
di pondok pesantren itu yang paling teringat di saya itu adalah kebersamaannya. Kebersamaan. Ini luar biasa. Dan kebersamaan itu yang sampai sekarang dipraktekkan di Wali. Kemana-mana pun alhamdulillah kita bersama. Itu luar biasa. Itu aja dulu ya. Ya gak apa-apa, nanti masih banyak talk show. Ya, siap. Mangga lanjut di Kiai Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kiai Haji Aan Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya ngomong sudah pada bosan. Kalau Ustaz Tommy, Ustaz Faang, Ustaz Ovi kejarang-jarang ngomong di sini. Makanya tadi saya bisik-bisik, udah ente aja ngomong, ente anak-anak mau udah sering. Tapi udah pada tahu belum, Poy? Kalau dulu ente ini Kismul Aman loh. Kang Apoy ini Kismul Aman. Anak dan alhamdulillah Kang Apoy gak pernah dibotak di pesantren. Paling banter Jundi ya, Boy. Enggak ya? Sekali. Sekali. Sekali pernah sekali gara-gara ya Kismul Aman. Tapi ya ternyata botak itu ya seneng lah, seumur hidup pernah dibotak juga. Dan dari situ kapok jangan sampai dibotak lagi. Ya sekali-kali mah boleh asal jangan keseringan. Ya pokoknya kalau tadi pengalamannya di Latansa saya bingung. Karena nyeritain tentang Latansa selama, tadi seru. 2 tahun jadi? Drummer. Mer. 2 tahun jadi? Keyboardis. 4 tahun jadi? Vokalis. 6 tahun dapat anaknya Pak Kiai. Wah, oh, itu sebuah pencapaian itu ya? Iya. Tuh. Sayang Pak Kiai Rifai stoknya sudah habis. Jadi 6 tahun ya silakanlah cari yang lain. Sebab sudah diambil terakhir sama saya yang pentingnya. Stok terakhir ya? Stok terakhir. Tapi apapun itu, kalau saya bilang saya yang main gitar di Wali, pokoknya Latansa banget, cinta banget sama Latansa, rindu banget sama Latansa, bangga sekali sama Latansa. Sudah gak bisa terucapkan atau tergantikan oleh ucapan apapun, itu aja ya, gak banyak-banyak. Wah, terima kasih. Luar biasa, sangat berkesan ya berarti ya. Dek, sini. Iya. Nyari anak Pak Kiai juga. Udah, kan tadi udah dibilang, udah abis. Ah, saya baru lahir tadi ada. Anaknya Kiai Apoy. Baru berapa tahun. Ada yang gede laki. Minta tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman Wali. Itu dia. Terbukti di sini menandakan bahwa teman-teman alumni Latansa itu tidak hanya ditandakan dari predikat berapa tahun, tapi ditandakan oleh mereka pakai baju batik, berarti mereka alumni sini. Emang? Wah, baru sadar ya? Oh, iya. Berarti berdasarkan baju. Kita bertiga juga bukan alumni berarti. Kita kembar ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Wali. Luar biasa. Terima kasih, nanti kita ada bincang-bincang lagi, ada perform lagi dari Wali, dan sekarang Jigo mau tampil. Iya. Ini, walaupun Jigo bukan santri, tapi Jigo belajar jadi santrinya Wali. Iya, ini salah satu panutan kita juga. Iya, tepuk tangan dong untuk semuanya malam hari ini, luar biasa. Luar biasa. Lalu siap-siap sono, malam hari ini Jigo mau tampil, kita juga mau bawain lagu-lagu Wali yang tidak dibawakan oleh Wali malam hari ini. Boleh enggak? Boleh. Ini asalnya hanya dari Banten atau ada yang dari luar Banten? Lampung. Yang dari Sumatera, angkat tangannya. Sumatera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang dari Pulau Jawa, Jawa Barat. Satu lagu aja kali ya, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Jawa Timur. Kalimantan. Alhamdulillah. Sulawesi. Oh ada tuh dek. Belakang. Papua. Kenapa nunjuknya ke Toto dek? Ini luar biasa menandakan Latansa dicintai oleh seluruh tanah air Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Kita masih belajar untuk lebih baik lagi. Kita masih belajar untuk lebih baik lagi. Yuk sama-sama kita berhijrah melalui lagu ini. Kui hijrah untuk Anda.
Siap nyanyi ya. Tangan di atas yuk. Ayo semua. Tadi kan lagunya Wali, sekarang kita bawain lagu barat dong. Lagu barat? Lagu barat. Lagu dari luar yang semua teman-teman tahu, Europe. Europe, Final dari, Countdown. Dari musiknya pasti mereka semua tahu. Oh iya, iya. Ini lagu terbaru dari Europe ya? Europe. Yuk, Musang. Musak, Musak. Kita semangat ya, masih semangat ya semuanya ya. Oke. Lagunya tadi kan lagu galau, perawan Kalimantan. Lu kalau galau cepet ucapan istighfar. Astagfirullah. Nah itu. Lu nyanyi Didi Tembem. Kempet. Didi Kempet.
kan udah kaya, tembem. Good Father of Broken Heart. Yeah. Oh, julukan itu ya? Julukan. Julukan terbaru. Nyanyiin lagu Didi Kempot yang itu, Station Grand Prix. Station Grand Prix, gak ada yang lagu barat lagunya Didi ada. Kempot. Apaan? Stasiun Balapan. Oh, Stasiun Balapan. Grand Prix. Oke, musrik. Musik. Hah? Kirain pendek ininya panggungnya. Ning stasiun Balapan, kuda solo sing dadi kenangan. Kowe karo aku nalika ngetutke rasane kaya wong kelangan, kowe ninggal aku ra kroso netes leluh ning pipiku. Biru lohalazim, cepat ucap astagfirullahalazim. Aduh. Melihat dirimu yo sendiri di sana. Namun ku selalu berdoa. Aduh. Yang ku minta sesuatu yang indah. Yo. Astagfirullahaladzim. Tepuk tangan baru, buat saya. Baru kali ini penyanyi di jambak-jambak. Emang tariannya gitu toh. Sungguh perasaan hati ini merasakan tercabik-cabik. Cukup Ani. Oke. <Okay. laughs> Kita lanjutkan acara malam hari ini luar biasa. Ini ada penampilan berbeda dari asatis-asatis Pondok Pesantren Latansa. Oke. Mereka akan mengcover lagu-lagu dari personil Wali. Wali, betul sekali deh. Iya. Situ nggak tahu kan lagu apa? Belum tahu. Situ nggak tahu kan naruh rundown di mana? Iya. Karena kita lupa naruh di mana. Oh ini. Apa deh? Siapa deh? Kuping gua dijilatin. Mas, jangan gitu. Saya mau dong. Ini luar biasa penampilan sebelum mereka akan mengcover lagu ya dari Wali. Ini ada perform dari akustiknya Wali. Oh, akustik ya. Performing Wali. Ini mereka sekali tampil berbeda. Malam hari ini tampil full band juga tampil akustik. Betul. Kita sambut saja langsung bersama teman-teman Wali.